Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arifin Nur, channel yang selalu menginspirasi bagi para petani sawit di seluruh Indonesia, yang selalu mengedukasi video-video kelapa sawit, khususnya bagi para petani sawit yang ingin meningkatkan hasil pendapatan ekonomi yang lebih. Nah, di hari ini saya akan mengajak kalian semua, khususnya para petani sawit di Indonesia, mengenai kelapa sawit unggul ya Mas Bro. Dan di sini saya akan menunjukkan bahwa dalam video ini varietas yang akan saya tunjukkan ya ini varietas 540. Dan kebetulan varietas 540 ini mulai berbuah, namun sayang pertumbuhannya tidak normal karena sempat diserang hama babi dan landak, jadi banyak sekali untuk yang diganti ataupun disulam. Tapi yang masih utuh ataupun banyak yang utuh sudah mulai berbuah, dan saya akan memperlihatkan penampakannya seperti apa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya dapat menyajikan info-info dan video-video kelapa sawit untuk Anda semua. Oke, let's go. Seperti ini Mas Bro, varietas 540 baru sebesar ini, buahnya sekitar 4-5 kilo. Ini di usia 26 bulan. Mantap Mas Bro penampakannya, dan buahnya, pohonnya pun sangat subur. Seperti yang Anda lihat dalam video ini, banyak sekali yang saya sulam. Kebetulan sudah ada yang berbuah, jadi kita bisa lihat penampakannya seperti apa. Seperti ini Mas Bro penampakannya. Sekitar 5 kilo di usia 26 bulan. Cukup besar ya Mas Bro penampakannya di usia 26 bulan. Kita lihat banyak yang tidak utuh atau diserang hama babi dan landak, jadi banyak sekali yang perlu diganti. Untuk kastrasi ini hanya satu kali kastrasi, tapi soal penampakan buahnya sangat lumayan bagus, biarpun hanya pun satu kali kastrasi. Keliling ya Mas Bro buahnya 540. Jadi bagi teman-teman semua di seluruh Indonesia yang menginginkan hasil ekonomi yang lebih, sudah saatnya dari sekarang beralih ke varietas 540, varietas unggulan yang diproduksi oleh PPKS. Untuk soal pendapatan, ini pun sangat tinggi produksinya ya, varietas 540. Banyak sekali yang sulaman, jadi belum optimal semuanya berbuah. Duh, masih banyak yang kosong juga, sulaman-sulaman hama babi di sini sangat brutal.